Halo guys, gue udah gak sabar lagi. Wow, scroll ya. Udah dikumpuli 150, 152, 55, 10, 162 ya. Di sini ada 36, jadi 195 gitu. Dengan tambahan di atas dan masih ada 9 tahun kita pakai semua. Jadi total di atas 200. Udah cukup 200, 200 kita cari wosa. Ini mumpung double-doublenya banyak ya. Untuk yang scroll biasa kita ada blessing 2 kali. Ya, kalau untuk yang 9 tahun kalau muncul pasti muncul 3 pilihan. Ya, seperti apa yang kita dapat? Apakah wosa hari ini akan muncul? Ikuti terus videonya. Oke, gak usah tusuk komentar lagi lah ya. Cacing-cacing naga-naga, kalah jadi cacing, menang jadi naga. Summon 10 kali, wusa dong. Skip. Ih, gak ada petir sama sekali. Hahaha. Ah, ini pula. Lagi. Ayo. Ayo dong, black tiba nih. Wow, petirnya jago. Ada bakat-bakat usah keluar. Ada bakat-bakat usah guys. Bakat-bakat usah guys. Yeah. Munculi usahnya dong. Gua kasih rune terbaik kalau busa muncul. The best Fio Tank. Ish, Monkey. Ini yang apa ya? Kok bukan busa ya? Support. Kok support kok attack di atas 700 gitu? Hapus semua efek baik semua musuh kecuali boss. Memberi satu efek acak. Macam-macam. Iya, tukar. Elemen wind yang bisa hapus satu buff sekaligus memberi efek buruk. Gue banyak banget. Ada Vanessa, ada Sagar. Oh banyak, banyak. Pokoknya banyak pilihan. Menyerang target musuh. Ah gak keren. Gue ini aja untuk anti Laika. Siap-siap, gue sudah punya anti Laikanya. Yeay, gue sudah punya Laika. Kalau gue pasti menang speed dari Laika dengan gue pastikan ini damage cukup untuk one hit Laika. Yes. Usah. Gue nggak butuh laki-laki yang pegang tongkat. Gue butuhnya laki-laki yang pegang burung. Gue butuh yang pegang burung. Bukan Johnny. Johnny ngapain? Burung. Gue pengen laki-laki yang pegang burung. Bukan pegang Johnny. Tapi kalau untuk dijadikan Johnny kok panjang banget ya? Hai, come to us, come to love. Kasih gue wusa dong. Gelap-gelap lagi dong. Masih ada satu kali kesempatan lagi. Tapi setidaknya new toy. Kita dapat anti Laika-nya. Ayo. Hah. Petirnya banyak ini. Lagi lucky bagus. Tapi ini kok. Ini kita. Gue lupa cek dari. Kok gini sih munculnya? Ampun. Ngapain gue dikasih dua biji beginian? Baru juga gue mau ngomong di chat kita bagaimana ya? Yo, buset! Kok bisa gitu? Astaga, dua kali. Chatnya berapa ini? 141 Grace 2 kali 2. Ini kurang ajar tulisan ini. Jangan dibaca. pindah. Gak ada cerita. Berarti pindah. Kok bisa dua kali dup? Ya ilah. Kocak.
Tumbal, tumbal. Buang, buang. Buang, buang. Mana buang, buang. Oh, lupa beli. Iklan sebentar beli. Oke. Ini berarti ini Monkey 2 kan gak ada aklak memang kan tuh lol. Sebenarnya untuk dijadikan Guild 6 sekitar skill satunya aja keren sebenarnya. Jujur untuk Guild 6 ya, tapi saya tidak mau duplikat. Jadi kita buang. Saya tidak mau ada duplikat. Kalau yang maniak harus menang 6, silakan build. Itu ya kalau dapat Laika 2 kali gitu kan bisa bisa karena damage-nya sakit itu. Strip damage itu ada invincible-nya. Wah, parah. Kok ditutup? Beli ini. Bukan pindah shop. Kita beli yang ini 2 kali ya. Sisa 100. Enggak apa-apa ya, sisa 100 simpen aja. Bangke, masa dikasih 2 kali yang sama? Yeay, 1 cukup. Ya, kunci momon. Ish. Kan kocak kita bisa dapat keginian double. Ish, gua kesel banget. Kesel banget, guys. Ayo, cacing-cacing naga-naga kalah jadi cacing, menang jadi naga. Kasih gua usa dong. Lagi keren ini. Dropnya lagi keren. Yeah. Oh yes. Oh yes. Gelap. Kagak, dapatnya burungnya yang terlalu besar. Oh yes. Oh yes. Dari tadi kocak sebenarnya ya. Kita berharap laki-laki yang pegang burung gitu loh. Dikasih yang Johnny-nya yang kegedean. Duplikat jadi 2 kali berturut-turut. Tahu tadi kayak tadi ambil Shadowwind kalau gua bisa perkiraan kayak gitu munculnya. Ada lagi yang berikutnya yang duplikat juga dikasih Johnny yang sebesar pulpen. Ih. Ampun, ampun. Orang butuh usa. Johnny pulpen sama Johnny gede. Gua butuhnya yang pegang burung. Jangan kasih Johnny-nya yang kegedean dan kegejilan. Mana? Water nih. Pasti nih, muncul. Tapi tadi kocak juga. Druid pula ini munculnya. Druid sama Monkey Water. Iya. Udah sama kayak Scroll Water itu. Ih, kocak kesel banget. Kenapa nggak usah satunya sebelah gitu loh. Coba 2 dikasih usak di sini. 2 gua build, bener. Ayo, gelap nih. Alah, Oni Musa. Ayo, gelap nih. Ayo, gelap nih. Gelap nih. Aduh, agak kesel. Dapat duplikat monkey. Ih, yang muncul berturut-turut juga art master. Ya, ini coba. Ayo dong, please gelap. Iya, nggak gelap. Ayo dong, please gelap deh. Gelap dong. Item. Ya, enggak. Item, please, item. Ih, kagak. Ngeselin, Black Tifier. LND, nanti ini dulu.
Oh, udah 113 aja. Udah, tak mau kau belanja. Jangan ganggu. Ah, kamu tuh as, kamu tuh lop. Ganggu aja lu, kamu tuh lop. Oke, cacing naga-naga. Kalau cacing menang jadi naga, udah cukup lama ya tidak muncul ya. Ya. Ayo munculkan pilihan. Alah. Ayo sekali lagi. Ayo please yang bintang 3 dong. Ini deh. Kumpul yang banyak untuk mana tahu dapat yang bintang 7-nya. Ayo. Is. Sama aja. Ayo, tas. Caci-caci naga-naga. Kalau caci-caci mana jadi naga? Ayo. Aduh, Makjang. Ayo. Usah dong. Kesempatan di sini. Gue kesel banget. Kesempatan di scroll yang bisa sekali 3 loh. Gak pernah muncul. Ah ya, kita akhirnya sampai ke bagian LND guys. Ciat. Skip. Ciat. Skip. Ciat. Skip. Aduh. Ciat. Skip juga. Ngampun. Ampun. Ah, bagian sini nggak ada artinya lagi ya. Udah ada ini. Black Maroon nggak usah lah. Oke, selesai guys. Gak ada lagi. Oh, sub. Ya, paling ini deh kayaknya. Ya, tapi seharusnya kita abaikan aja ya. Atau mau pengen lihat dapat ininya apa aja yang dapat. Nah, untuk lu kalian lah lihat dapat apalah. Hah, ada satu. Loh. Dua lagi bisa ini. Lumayan daripada... Yo! Lumayan guys, kita peras sampai banyak scroll-scrollnya. Yes, summon lagi. Ah, wind nggak guna, fire nggak guna, ini yang guna. Alah, alah, diperas sampai habis-habisan sama aja. Oke, sekian dulu video kita kali ini ya. Yang pengen hadir di live itu kita live setiap hari Senin dan Kamis jam 8 malam untuk Summoners War Sky Arena ini. Kalau untuk yang Summoners War Chronicle di hari Jumat jam 8 malam sama. Oke, bye-bye.